Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Salam sehat, cerdas, ceria. Di video Bu Kadek hari ini, Bu Guru Kadek mau ajak anak-anak semua belajar tentang binatang ternak. Nah, ada yang tahu ini gambar binatang apa? Iya, pintar. Ini adalah gambar binatang domba. Domba itu adalah termasuk binatang ternak. Ada berapa ya kakinya domba? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Iya, kakinya domba ada 4. Ada yang tahu warna bulu dombanya apa? Iya, pintar. Warna bulunya hitam sama putih. Nah, kalau hari ini Bu Guru Kadek mau ajak anak-anak semua belajar mengisi bulu domba ini dengan menggunakan kapas. Nah, nanti kapasnya itu anak-anak gulung-gulung seperti ini dulu. Nah, puter-puter kayak gini supaya bentuknya bulat-bulat. Lalu anak-anak isi lem bagian gambarnya ini, isi lem secukupnya, baru ditempel. Tapi sebelumnya anak-anak warnai dulu gambarnya ini, bagian kepala, kupingnya sama kaki anak-anak warnai dulu. Yuk kita warnai sama-sama. Jadi anak-anak warnai dulu bagian telinganya ya. Bukadek menggunakan krayon warna hitam. Jadi Bukadek campur dengan krayon warna putih ya. Badannya ya, isi lem secukupnya. Isi lem secukupnya. Nah, kapas yang sudah digulung-gulung tadi anak-anak tinggal tempelkan di bagian badannya. Selesai.
kalau sudah selesai jangan lupa menulis nama hari, nama sendiri. Di bawahnya ditulis kata domba. D-O-M-B-A. Domba. Ini tugas yang pertama. Lanjut tugas yang kedua, nanti anak-anak tulis di buku gambarnya, nanti suruh bapak ibunya bantu buatin garisnya. Terus anak-anak belajar menulis kata domba putih pada huruf D O M B A. Domba putih. D U T I H. Putih. Nanti anak-anak tulis 1-10 aja ya. Suruh bapak atau ibunya membantu membuat garis. Domba. D U T I H. Domba putih. Buat dari 1-10. Jangan lupa menulis nama hari, nama sendiri. Selamat belajar di rumah anak-anak semuanya. Dadah.